Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya. Selamat datang di channel ASN Amawa. Untuk bincang-bincang tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Seperti kita ketahui, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM sudah menyampaikan usulan resmi pemerintah untuk memasukkan rancangan undang-undang ini menjadi bagian dari prolegnas prioritas kepada DPR. Nah, beberapa minggu terakhir banyak tanggapan dari masyarakat, masukan, baik pro maupun kontra, yang ini semua menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi dari masyarakat tentang pendidikan kita. Salah satu yang paling hangat diperbincangkan adalah soal kesejahteraan guru nih, Mas Menteri. Nah, ini boleh nggak minta penjelasan Mas Menteri tentang mengapa kita perlu mengubah skema tunjangan yang sekarang sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen ini? Betul. Makasih Mas Tino. Sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru. Itu adalah satu hal yang sebenarnya yang telah kami di Kemendikbudristek telah memperjuangkan selama 1-2 tahun terakhir, adalah mencari jalan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini, berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka tetapi masih mengantre dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Ini suatu hal yang saya kepengen sekali berbicara langsung dengan para guru dan menjelaskan betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya. Kalau RUU Sisdiknas ini terjadi, ada beberapa hal yang akan bisa tercapai. Yang pertama adalah RUU Sisdiknas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensiun. Jadi aman, tidak perlu khawatir. Ya. Aman. Ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan dan mereka aman sampai pensiun. Ya. Tetapi ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi. Ya, tunjangan apapun, dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka. Peningkatan kesejahteraannya, ya. Betul. Kalau RUU Sisdiknas ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan, dan artinya kesejahteraan meningkat, tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Ya. Ini kuncinya ini, ya. Untuk yang 1,6 juta guru. Ya. Plus, di luar itu, kalau RUU Sisdiknas ini digolkan, untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru PAUD, saat ini ada sekitar 250 ribu guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren, itu bisa juga diakui sebagai guru. Dan pada saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan. Ya. Jadi RUU Sisdiknas ini sebenarnya semuanya kabar gembira. Nah, sekarang saya kepengen menanyakan ke Mas Tino, kalau begitu kenapa ada begitu banyak suara-suara dan isu pro kontra yang sekarang sedang tersebar? Yang saya tanyakan Mas Tino, kira-kira kenapa ini Mas Tino? Satu, semua perubahan itu pasti menimbulkan kecemasan. Ya. Ini perlu kita pahami, perlu kita maklumi juga. Karena itu kita melakukan banyak komunikasi publik, termasuk seperti dialog sekarang ini, Mas Menteri. Betul. Ada kekhawatiran bahwa pertama, bagaimana dengan guru-guru yang tadi sudah menerima tunjangan, kalau
undang-undang yang lama dicabut, apakah tunjangan mereka tetap diterima? Dan ini Mas Menteri tadi tegaskan bahwa mereka tetap dijamin menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan sampai dengan pensiun. Itu ada di pasal 145 ayat 1. Betul. Jadi di pasal RUU Sisdiknasnya, bukan janji dari pemerintah. Bukan, itu eksplisit ada. Ya, ada jaminan. Jadi ada, jadi aman. Ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Ya, jadi itu aman. Insya Allah itu meredakan kecemasan 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan ini. Ya. Nah, pertanyaan dari yang belum menerima ini juga valid. Ya. Kalau di undang-undang guru dan dosen sekarang diberi janji untuk bisa menerima TPG, tapi harus antri. Antri pendidikan profesi guru yang bertahun-tahun. Tapi kalau itu dicabut, bagaimana dengan nasib mereka? Nah, ini kan jawabannya agak berbeda untuk ASN dan untuk non-ASN, ya. Betul. Mas Menteri. Mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan skema untuk ASN kira-kira seperti apa nih? Kenapa guru-guru ASN yang, dan calon ASN ya, calon ASN yang sekarang berproses, guru-guru honorer yang ingin menjadi P3K ini, kenapa mereka juga diuntungkan dengan adanya perubahan pengaturan yang kita ajukan? Mungkin Mas Tino, untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai undang-undang guru dan dosen. Betul. Jadi pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre? Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, alasannya adalah di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. Makanya disebut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Yeah. Tetapi yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu, proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPG. Sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG. Per tahun kira-kira maksimal 60-70 ribu proses PPG itu. Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPG untuk guru-guru baru, prajabatan, menggantikan yang pensiun, yang kita selalu kekurangan guru, ya, karena banyak yang pensiun setiap tahunnya. Plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan, yaitu yang kita bahas hari ini. Guru-guru 1,6 juta guru ini yang masih belum, yang ngantre menunggu sertifikasi dan PPG. Jadi bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang tahun 2022. Karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikad baik undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadi hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru yang 1,6 juta ini bisa semua selesai disertifikasi, dapat PPG-nya, dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan, kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah, dari Sabang sampai Merauke, saya ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, iya, Anda harus menunggu 20 tahun lagi, iya, mereka akan bilang, ya, saya sudah pensiun, Pak. Yeah. Mereka akan, hampir setengah dari guru kita, itu akan tidak, akan menerima sama sekali, karena sudah pensiun. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen, mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi disebut situ, itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya.
Jadi kalau misalnya Mas Tino, guru-guru ini disetarakan kembali dengan undang-undang ASN, ini untuk guru-guru negeri ya, kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. Jadi kenaikan tunjangan.